aktif apa ya cewek. Studio berapa? Studio 3 ya. Nah, saat hubungi Lili yang HP-nya nggak aktif, memang sebelumnya Lili bilang kalau HP-nya itu low bat. Jadi dia sempat pinjam powerbank saya untuk mencharger HP-nya. Nah, tapi saya nggak tahu kalau HP-nya Lili dimatikan. Pada saat HP-nya Lili ditelepon mati, itu saya sempat was-was dan cemas gitu. Kalau handphonenya nggak aktif, kan berarti nggak bisa ditelepon. Jadi kalau balik lagi, jangan. Mbak-mbak ini aja. Mbak-mbak resepsionis, mbak-mbak tujuan bisa tolong. Mbak, cewek di C78, fotonya ini. Bisa tolong bilang aja ke tujuan. Nanti ada perubahan. Kita kredit aja mas-mas tag. Ya. Yeah. Nyampet, oh iya, oke. Okay. Oke, kita lihat aja ganti baju. Oke, selesai ganti baju, kita lihat teman-teman ya. Dinda, tim lamar, dan teman-teman dari komunitas Star Wars melakukan rehearsing cut karena film yang sedang ditonton Lili sebentar lagi akan selesai. Setelah semua persiapan selesai, kemudian tim pun berada di posisi masing-masing, Dinda pun langsung menghubungi Lili dan itu artinya tanda eksekusi pelamaran akan segera dimulai. Halo? Halo. Kamu di mana? Nungguin kredit title, ngapain? Walah, gak apa-apa nanti lihat di YouTube aja, ntar ini aku nungguin dari tadi nih. Saya sempat cemas juga kalau pelamaran ini bakal gagal karena dia ngambek, saya tinggal lama dalam bioskop. Akhirnya dengan penuh kesabaran, Dinda berhasil membujuk Lili untuk segera keluar dari gedung bioskop. Ini kamu di mana? Ya tungguin Dinda aja di banner Copy of Mine yang depan S1 itu. Enggak. Ya aku di situ, tungguin di depan banner. Sini. Kalau kamu di mana? Di sana ada Kid Fisto. Orang yang kamu cari akan menuntunmu. Silahkan kamu jalan ke sana. Apakah dia yang kau cari? Iya. Iya? Dia? Itu siapa ya? Bukan. Apakah yang ini? Yakin? Bukan. Ini ganteng loh. Enggak, itu jebakan. Bener. Apakah Jedi yang ini? Ih, apa lagi dong? Oke. Silahkan dipegang. Tanyakan ke Princess Leia. Halo Lili. Halo. Ya sini deh. Dindanya di mana ya? Stop sini dulu. Kamu nyari siapa? Pacar saya. Yang mana orangnya? Ini. Oh. Yakin nih mau nyari yang ini? Iya Dinda. Nggak mau yang lain Mbak. Oh emang pacarnya kemana Mbak? Nggak tahu tadi. Begitu baru setengah nonton udah keluar. Emang dia nggak bilang kemana? Enggak. Ya gimana tuh ya? Ya mau mana sih? Sini. Pokoknya cari kamu tahu pacar gue hilang, laki gue hilang. Laki gue mana? Mana ya? Ya mending ikutin aku aja dulu. Sini kali. Nggak ada.
sini. Nah, sekarang Lilinya berdiri sini, ngadep ke aku. Coba, kamu ngeliat ke belakang deh. Jangan nangis. Sebenarnya aku mau minta maaf sebelumnya kalau beberapa hari ini bohong sama kamu. Jadi kayak kemarin itu aku nggak bisa jemput kamu bukan karena banyak kerjaan di kantor, tapi karena kita karena aku sama Kuku Net nyiapin buat hari ini. Terus yang kemarin waktu kamu tanya ini kue dari siapa, terus yang aku bilang nggak tahu itu sebenarnya itu dari aku. Tapi seneng kan karaktermu, kan karakter favorit kan. Terus untuk action figurnya juga yang surprise keduanya. Tujuanku ngasih surprise buat kamu yaitu sebenarnya aku ingin aku pengen hubungan kita lanjut ke jenjang lebih serius. Jadi hampir 2 tahun ini kita menjalin hubungan, dan aku minta maaf kalau aku bukan tipe orang yang romantis, bukan tipe orang yang bisa sabar setiap waktu, bukan tipe orang yang bisa bikin kamu ketawa setiap waktu. Tapi aku ngerasa nyaman sama kamu. Kamu biasanya gak gini deh. Iya. Bukan indah banget. Ya kan mau ngungkapin apa yang aku rasain. Karena kalau ngungkapin jalan langsung kamu juga pasti kamu bercandain akhirnya. Ya, aku mau ngungkapin kalau sebenarnya dari hari ke hari aku makin sayang sama kamu. Dan aku pengen kalau kamu ada buat aku selamanya. Jadi di momen kali ini aku bakal ngasih surprise ketiga buat kamu. Sasyalita Larasati, Would You Marry Me? Mau? Oke ya. Gak kuakain. Ini aku yang pakein saya. Gak cuma lu, itu nih. Aku yang pakein. Iya, terima kasih. Ini bukan yang melamar net ya? Cinta itu bukan soal kepercayaan, melainkan soal perasaan dan bagaimana cara merasakannya. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata kamu dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id, karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan.
Waktu itu saya kaget banget pada saat tim melamar datang secara tiba-tiba. Saya takut Intan ngelihat tim sama Mas Temi. Kok nggak bilang-bilang Mas ya? Siapa Mas? Oh, mau nyari Widya. Widya? Iya. Mas dari mana? Saya temennya. Temennya? Kok saya nggak pernah lihat? William Yarini.